Halo Sobat Single Thing, kali ini kita upload video pada saat kita mau pulang ke Jakarta dari stasiun Purwokerto menuju Jakarta stasiun Senen menggunakan kereta Kuto Jaya Utara yang akan berangkat pada pukul 19.00 atau jam 7 malam. Perjalanan dari daerah Leduk ke Jalan Koberto Stasiun Purwokerto ini tidak ada kendala, tidak macet, dan jalan lancar-lancar saja. Akhirnya kita sampai di stasiun, diantar oleh dulur Om Cipto, Mas Nono, saya dan adik siap untuk pulang ke Jakarta. Suasana di stasiun Purwokerto ini juga cukup ramai karena memang masih akhir minggu, akhir weekend, jadi banyak yang pulang juga ke Jakarta ini. Terakhir kalinya saya ke stasiun Purwokerto ini mungkin sekitar 7 tahun yang lalu, 2015. Saat ini sudah banyak perkembangan. Saat ini kita sudah berada di dalam area stasiun Purwokerto untuk menunggu kereta Kuto Jaya Utara di jalur 2. Beginilah suasana stasiun Purwokerto jelang keberangkatan Kuto Jaya Utara menuju stasiun Pasar Senen, Jakarta. Nampaknya kereta yang kita tunggu sudah tiba, Kuto Jaya Utara masuk ke jalur 2 stasiun Purwokerto. Masuk pada pukul 7 lewat 5. Kita dapat di gerbong 7 ya, jadi kita akan maju sedikit lagi satu gerbong. Nah ini dia gerbongnya, sekarang kita naik. Kereta ini berangkat tepat waktu pukul 19.10 sampai dengan 13 kurang lebih. Nah, salah satu momen yang paling ditunggu
penumpang kereta malam adalah pada saat beristirahat di Cirebon, kita biasanya sedikit merokok sambil ngopi sejenak. Oke, guys, demikian gambar singkat perjalanan pulang kami dari stasiun Purwokerto ke stasiun Pasar Senen. Karena sudah larut, kita istirahat dulu ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di konten berikutnya. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a moment we'll arrive at Bekasi Station. For those of you who will end your trip at Bekasi Station, please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, it is forbidden to open the train door before the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company.